Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lilsus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melansir dari akun Instagram sahabat kita nih, ada Ayu Ting Ting official update. Halo pemirsa, trio Awa bakal balik lagi ke layar kaca loh. Komedi dan candaan yang fresh kali ini pasti akan jadi tontonan favorit kamu. Bercanda tapi santai, disingkat BTS, tayang setiap akhir pekan untuk jadi hiburan buat kamu yang capek belajar, kerja, nguli, ngulek, apapun itu. Episode BTS perdana bisa kamu saksikan mulai tanggal 24 Juli ini. Jangan lupa tandai jadwal tayang tiap minggunya BTS juga ya. Sabtu 21.30 waktu Indonesia Barat dan hari Minggu jam 21.15 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi sahabat semua yang kangen sama trio Awa yang akan memberikan hiburan kepada sahabat semua, jangan lupa BTS bercanda tapi santai. Dan informasi selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Shiva Shiva yang sedang promosi baju piyamanya nih, kece dan keren abis. Sesuai ya, bagi yang badannya berisi boleh deh langsung pesen sama Ani kayak Shiva, dijamin deh bajunya bagus nyaman. 200.000 bisa dapat 3. Wow, siapa sih yang gak kenal dengan piyama Seik yang kualitasnya tidak diragukan lagi. Doa Mimin selalu menyertai Shiva, semoga usahanya lancar dan diberikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Semangat terus untuk bisa berbisnis dan selalu berikan yang terbaik untuk para pelanggan ya Shiva. Semoga usahanya lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini kita akan melihat nih kenangan Robby Purba bersama Ayu Ting Ting kala itu. Ternyata nyanyian pun menjadi doa untuk Bang Robby. Alhamdulillah terwujud di tahun 2021 ini. Lion si petangguh yang pantang menyerah. Di sini Robby Purba sedang menyanyikan lagu yang sangat menyentuh hati Ayu Ting Ting yang sepertinya di sini bersyairkan bahwa Robby benar-benar ingin dekat dan memiliki Ayu Ting Ting. Dan alhamdulillah tahun 2021 ini Ayu Ting Ting sepertinya memang didekatkan lagi nih dengan Robby Purba, entah itu satu manajemen atau apapun, tapi sepertinya chemistry antara mereka berdua sudah terbangun sejak dulu ya. Kita doakan saja yang terbaik untuk Robby dan juga Ayu. Semoga doa-doa terbaik dikabulkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilansir juga dari Elzahra 12. Live IG semalam, Bang Robby Purba, you are overworking. Wah, di sini ada Robby Purba nih yang sedang melakukan live IG. Dan di sini ternyata ada sahabat yang mengatakan bahwa kalau sudah sukses di Rovernya, apakah akan mengundang Ayu dan seluruh keluarga di sini? Robby Purba langsung menjawab, iya. Wah, 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 itu adalah momen yang sangat membanggakan ya untuk Ayu Ting Ting dan juga seluruh keluarga, karena akan diundang secara khusus oleh Robby Purba. Kita doakan yang terbaik deh. Semoga kedepannya Bang Robby bisa ya sedikit demi sedikit nih mengurangi rokoknya ya. Itu doa dari Mimin. Semoga Bang Robby sehat selalu deh. Dan semoga target-target untuk menikah tahun ini dilaksanakan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, inilah beberapa video dan juga live IG Robby Purba yang akhir-akhir ini menjadi sorotan netizen dan juga para pemirsa semua di rumah, karena memang lagi dekat dan lagi hangat nih dengan Ayu Ting Ting.
Oke sahabat, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Thinking. Oke sahabat semua, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor satu itu mah diundangnya pasti sama sama ayah, sama umi, sama ibu. Pasti diundang. Dijemput pakai limosin. Ntar kalau launching Ayu diundang bang. Nomor satu itu mah diundangnya pasti sama sama ayah, sama umi, sama ibu. Pasti diundang. Dijemput pakai limosin. Paris, roof air harus sampai ke New York. That's my dream. I'm gonna bring the roof air sampai ke Eropa, sampai ke Amerika. That's my dream. Asia, aku pastikan. Ya, karena kita sudah di Asia juga, tapi akan aku bawa sampai ke benua Eropa, ke benua Amerika. I'll do it. I can do it. Bang, you are overworking. Anastasia, yeah, you're right. Kayaknya sih, target kan mau menikah, jadi harus dikejar targetnya. Roof air harus sampai ke Paris. Roof air harus sampai ke New York. That's my dream. I'm gonna bring the roof air sampai ke Eropa, sampai ke Amerika. That's my dream. Asia, aku pastikan. Ya kan kita sudah di Asia juga. Paris. Roof air harus sampai ke New York. That's my dream. I'm gonna bring the roof air sampai ke Eropa, sampai ke Amerika. That's my dream. Asia, aku pastikan. Ya kan kita sudah di Asia juga. Tapi akan aku bawa sampai ke benua Eropa, ke benua Amerika. I'll do it. I can do it. Bang, you are overworking. Anastasia, yeah, you're right. Kayaknya sih, target kan mau menikah, jadi harus dikejar targetnya. Roof air harus sampai ke Paris. Roof air harus sampai ke New York. That's my dream. I'm gonna bring the roof air sampai ke Eropa, sampai ke Amerika. That's my dream. Asia, aku pastikan. Ya kan kita sudah di Asia juga. Paris. Roof air harus sampai ke New York. That's my dream. I'm gonna bring the roof air sampai ke Eropa, sampai ke Amerika. That's my dream. Asia, aku pastikan. Ya kan kita sudah di Asia juga. Tapi akan aku bawa sampai ke benua Eropa, ke benua Amerika. I'll do it. I can do it. Bang, you are overworking. Anastasia, yeah, you're right. Kayaknya sih, target kan mau menikah, jadi harus dikejar targetnya. Roof air harus sampai ke Paris. Roof air harus sampai ke New York. That's my dream. I'm gonna bring the roof air sampai ke Eropa, sampai ke Amerika. That's my dream. Asia, aku pastikan. Ya kan kita sudah di Asia juga. Tempat aku namanya bubur. Apa nama tempat kamu? Ayo kita coba. Mari kita coba. Kayak ada nasi-nasinya, ada kacangnya, terus kayak ada rasa ayamnya. Apa ini tempat kamu namanya? Mari kita habiskan. Dajo ganggu, Jok. Ini di tempat aku namanya bubur. Apa nama tempat kamu? Ayo kita coba. Mari kita coba. Kayak ada nasi-nasinya, ada kacangnya, terus kayak ada rasa ayamnya. Apa ini tempat kamu namanya? Mari kita habiskan. Dajo ganggu, Jok.